Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Sugisuka Channel di sini ya. Nah, untuk tutorial berikut ini caranya menghubungkan HP Android ke set-top box TV digital ya. Jadi kita bisa menampilkan apa yang ada di HP yang kita punya itu ke set-top box TV digital atau ke layar TV. Untuk menghubungkan atau mengonek HP Android ke set-top box ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan ya. Yang pertama, pastikan set-top box-nya itu sudah ada aplikasi yang namanya TVCast atau di sini itu MiCast TV. Dan yang kedua, pastikan juga di HP Android itu sudah ada aplikasi yang namanya MiCast TV. Jadi harus sama yang ada di set-top box TV digital. Kemudian yang ketiga yaitu WiFi dongle. Jadi WiFi dongle ini untuk alat untuk menangkap sinyal WiFi atau jaringan internet. Di sini saya menggunakan set-top box Matrix dan terlebih dahulu kita pasangkan WiFi dongle-nya ya. Jadi ini dibutuhkan dua-duanya itu terkoneksi dengan internet ya. Jadi di set-top box-nya juga terkoneksi di internet dan di HP-nya juga terkoneksi di internet. Untuk memastikan set-top box sudah terkoneksi dengan internet, kita buka menu WiFi. Dan di sini statusnya itu sudah terhubung ya. Setelah set-top box terkoneksi dengan internet, tinggal kita membuka aplikasi MiCast yang ada di Android. Dan pastikan di sini ya aplikasi MiCast sudah terhubung ke set-top box. Kemudian kita tekan yang ada di sini ya. Kita tekan aplikasi yang ada di MiCast. Nah, misalkan kita ingin membuka YouTube, kita tinggal tekan saja YouTube ya. Di sini itu banyak aplikasi yang bisa kita pilih. Kemudian misalkan kita ingin menonton salah satu video yang ada di YouTube, kita tekan. Dan kemudian untuk menghubungkan ke TV kita tinggal tekan yang tengah ya, yang ditandai panah. Kita tinggal menunggu. Nah, sekarang ini sudah terhubung ya. Jadi kita bisa membuka YouTube dari HP Android dengan MiCast, kemudian kita bisa menampilkan dari HP ke set-top box TV digital. Selain bisa menampilkan video YouTube dari HP, bisa juga menampilkan file pribadi ya, misalkan foto, video, atau file yang lain yang ada di HP. Dan bisa juga dipakai untuk remote set-top box. Tinggal memilih saja menu-menu yang ada di bawah sini. Nah, teman-teman, itu tadi ya kurang lebih caranya menghubungkan HP Android ke set-top box dengan menggunakan aplikasi MiCast. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.